pemakaman identik dengan nuansa horor dan mistis. Kebanyakan makam berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman. Nah, tapi tahu nggak sih gengs kalau di dunia ini ada makam-makam yang unik. Dari mulai makam yang ada di landasan pacu bandara, hingga makam yang ada di tengah jalan. Penasaran? Berikut ini kita bakalan bahas makam-makam paling unik di dunia. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Kuburan di bandara. Seringkali nih gengs, pembangunan sebuah proyek harus mengorbankan lahan pribadi milik masyarakat. Seperti lahan pertanian, bahkan terkadang termasuk pemakaman. Umumnya pemakaman akan dipindahkan ke lokasi yang lain. Nah, tapi di kota Savannah, Georgia, Amerika, sepasang kuburan tetap berada di tengah landasan pacu sebuah bandara. Makam ini adalah makam Richard dan Catherine Datsun yang meninggal di akhir tahun 1870-an dan awal-awal 1890-an. Pihak keluarga menolak untuk memindahkan makam tersebut. Akhirnya, pihak otoritas tetap membangun bandara tanpa memindahkan makam tersebut, gengs. Pada tahun 1970-an, hukum federal memutuskan untuk tetap mempertahankan makam yang tersisa di landasan udara, namun menyesuaikan bentuknya. Lokasi asli dari dua kuburan sekarang ditandai oleh dua batu nisan yang diletakkan datar sejajar dengan landasan pacu. Kuburan terletak dekat tepi landasan pacu sehingga tidak akan mengganggu jalannya pesawat. Namun penumpang dan pilot tetap bisa melihatnya ketika berada di pesawat. Motor di atas kuburan. Baru-baru ini, dunia maya digegerkan dengan sebuah foto motor yang berada di tengah kuburan, gengs. Jelas saja, ini jadi perbincangan netizen. Usut punya usut, kuburan tersebut ternyata adalah kuburan almarhumah Shinta Virginia Sajo, S.Pd. Kuburan ini menarik perhatian karena tampil unik dan kontras dengan deretan kuburan lain yang ada di sekelilingnya. Motor jenis sport tersebut telah dimodifikasi sedikit dengan mengubah warnanya menjadi merah muda, lengkap dengan plat nomor yang membentuk inisial Shinta. Motor tersebut diletakkan tepat di atas pusara berlapis keramik putih. Desain kuburan juga terlihat sangat elegan karena dilapisi keramik, dilengkapi pilar, dan atap beton, serta hiasan religius berupa penambahan aksesoris salib dan ada foto almarhumah. Nah, ternyata nih gengs, sudah menjadi tradisi di Sulawesi Utara, umumnya Manado dan Minahasa, di mana warga bisa membangun kuburan dengan beragam hiasan. Kuburan Bergota Semarang. Buat kamu orang Semarang atau yang pernah tinggal di Semarang, pasti tahu pemakaman terbesar di kota tersebut. Yaps, Makam Bergota. Makam ini merupakan makam terbesar di kota Semarang. Uniknya, lokasinya berada di sekitar public area yang membuat pemakaman Bergota tidak terkesan sepi bahkan mistis. Bahkan nih gengs, di tengah pemakaman terdapat jalan yang cukup lebar untuk lalu-lalang kendaraan bermotor. Belum lagi ada sekolah yang berada di area pemakaman. Jadinya di siang hari kamu bakal melihat anak-anak sekolah yang lalu-lalang di sekitaran makam. Gak cuman itu aja gengs, pemakaman ini juga bercampur dengan pemukiman. Jadinya jangan heran kalau ada rumah halamannya adalah kuburan. Kuburan termahal. Pemakaman unik selanjutnya adalah pemakaman San Diego Hills. Sebuah tempat pemakaman umum yang terletak di Marga Mulia, Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, Jawa Barat. Pemakaman ini sendiri merupakan pemakaman mewah dan modern yang terkenal di Indonesia. Dan gak cuma sekedar pemakaman, karena San Diego Hills juga memiliki konsep wisata. Nah, jangan kaget gengs, harga paling murah di San Diego Hills pada bulan Juli 2017 adalah 27 juta rupiah untuk satu petak makam.
sementara harga paling mahal dipatok hingga 6 miliar rupiah. Dan harga fantastis tersebut tentunya hanya orang-orang dari kalangan atas yang dimakamkan di tempat tersebut. Kuburan pinggir jalan. Hampir sama dengan makam yang berada di landasan pacu sebuah bandara, di Solo juga ada sebuah makam yang berada tepat di pinggir jalan nih gengs. Makam tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan tidak ada yang berani memindahkannya. Tidak diketahui secara pasti siapa nama orang yang dimakamkan di makam tersebut. Tapi menurut warga sekitar, makam itu merupakan makam dari seseorang yang pertama kali menghuni daerah tersebut nih gengs. Makam ini sekilas hampir tak terlihat seperti makam pada umumnya. Bentuknya rata dan hampir sama dengan bentuk jalan raya yang tepat di sampingnya. Dan satu-satunya hal yang menandakan bahwa ada makam di pinggir jalan tersebut adalah adanya taburan bunga yang berada tepat di atas makam tersebut. Gak cuma di Solo, di daerah Surakarta juga ada makam yang berada tepat di tengah pertigaan jalan nih gengs. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan sebutan Makam Raga Semangsang. Makam ini berada di dalam sebuah bangunan tua yang telah berdiri selama puluhan tahun di sana. Ada banyak versi cerita yang dipercaya masyarakat sekitar tentang asal-muasal makam tersebut. Tapi yang pasti nih gengs, keberadaan makam di tengah pertigaan ini akan langsung menyita perhatian siapapun yang lewat di jalan tersebut. Makam warna-warni. Kalau biasanya makam identik dengan kesan seram, tapi beda nih dengan makam yang satu ini. Sebuah komplek pemakaman di Guatemala justru malah terlihat seperti pelangi nih gengs. Hal ini dikarenakan semua makam di komplek tersebut dicat oleh keluarga yang ditinggalkan setiap setahun sekali. Menurut keyakinan warga setempat, cara menghormati bagi mereka yang telah tiada adalah dengan memberikannya sebuah perayaan untuk memperingatinya. Dan salah satu caranya adalah dengan mengecat makam. Gak mau kalah, di Indonesia juga ada komplek pemakaman yang dicat warna-warni seperti pelangi nih gengs. Sebuah komplek pemakaman yang berada di Dusun Puspan Karanganyar ini sempat viral di dunia maya karena penampilan pemakamannya. Makam di tempat ini dicat dengan warna-warna cerah oleh para pemuda di sana. Menurut para pemuda, mereka melakukan hal itu karena ingin menghilangkan kesan seram pada komplek pemakaman tersebut. Nah itu tadi, pemakaman paling unik di dunia. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!